Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab terima kasih. Ya. Oke, okay, selesai. Selesai aja. Seperti kita lihat banyak botol-botol di sini. Botol-botol kecil-kecil dan berbagai macam betul, rasa. Berbagai rasa. Ini produk baru katanya dari Nestle, mereknya Actikor. Actikor apa itu sebenarnya? Susu penurun kolesterol. Nah, terus garis di bawah itu penurun kolesterol. Iya. Ini rasanya macam-macam. Nah, kenapa Actikor? Langsung aja lah, kenapa Actikor? Karena banyak mungkin ada minuman yang lain yang bisa jenis ini ya. Tapi katanya ini mengandung serat pangan alami. Tapi ini bukan yang pertama ya, maksudnya ya, ada yang pertama lagi sebelah dari sebelumnya yang produk yang lainnya. Ini serat pangannya itu terdiri dari beta glutan. Waduh. Yang berasal dari oat. Wah, itu. Oat sama oat. Iya, oat. Nah, itu kan. Oat. Iya, betul. Dan okay. Inulin dari cicori. Wah, apa itu? Cicori katanya. Cicori itu apa ya? Cicori. Kayak macam tumbuhan. Cicori. Oh. Cicori. Tumbuhan intinya. Ih, cicori. Apa sih? mohon maaf aku icocori. Sorry. Maksa banget sih. Oke. Okay. Intinya ini alami, dia mengandung beta glutan dari oat, jadi ya, aman okay. Juga mungkin ya buat busui mungkin busui. Bisa jadi ya. Busui masih bisa. Bisa kayaknya ya, soalnya oatnya alami. Saya juga makan oat soalnya. Oh. Jadi it's okay lah ya. Cuman kalau oat kan mesti diseduh, mesti buat makanan berat. Kalau ini susu ringan. Diminumnya Diminumnya setelah makan ya. Setelah makan. Dua kali sehari. Oh, dua kali sehari. Ya. Oke, banana, green tea, coklat dan avokado. Itulah rasanya. Dan ini harganya terjangkau katanya. Sekitar antara 7 sampai 8 lah. Bisa beli di online atau di toko material terdekat. Masuk ke dalam apa mamanya manggil. Sip, ini ada 4 rasa. Nah, tapi yang coklat sama banana itu biasa ya, tapi untuk yang avocado dan green tea itu kita pengen tahu sih sebenarnya rasanya seperti apa sih, apakah benar menurunkan. Nah, buktinya apa? Kita tahu. Coba aja dulu ya, namanya berikhtiar. Makanan ya tahulah zaman sekarang, makanan zaman sekarang kan full of apa ya? Ya kayak goreng-gorengan, instan kayak gitu. Kenapa enggak coba untuk apalagi untuk usia-usia langkah pencegahan dan juga mungkin bisa mengurangi lah paling tidak ya kalau sudah terlanjur usia-usia berumur ya. Kalau usia muda mah mungkin mereka nggak kepikiran kayak gini untuk membeli ini, tapi kalau untuk usia yang udah agak-agak di atas 30 mungkin butuh juga gitu asupan ini seperti itu. Oke, mau coba? Oke, kita coba aja ya, langsung ini ada gelasnya, kita coba yang mana dulu. Oh ya, kita coba yang dua dulu karena yang coklat sama yang banana udah biasa ya, karena tidak umum. Oke, kita pinggirin dulu. Nah, kita pinggirin dulu ya yang si banananya. Oke, kita akan buat yang di sini. Ayo dong, dibuka dong, lekas. Bentar, Pak. Bisa dibantu nggak, Pak? Keras loh, Pak. Keras, colok aja, colok. Ini nggak bisa, ini harus dicolok, Mam. Gitu ya? Iya, dicolok, coba. Colok, ini harusnya dapat apa? Cocolok ya. Apa itu cocolok? Cocolok itu semacam, nah udah bisa nih, itu tekannya udah bisa kok tuh. Sip, lihatlah warnanya, coba kita lihat. Jet, avocado sama kah sesuai, iya. Itu sekitar berapa mili? 85 ml berat bersihnya. Tuh, sekitar segini, kental banget. Ya, bagaimana kalau kita diminum? Bagaimana? Warnanya avocado. Avocado, warna coklat gitu, coklat hijau. Coba rasanya gimana? Manis, manis kah? Apakah well kah untuk avocado banget? Avocado banget. Baunya juga avocado campur susu. Oh iya bener, ini avocado banget. Baunya avocado banget. Dan kata ini, beta gluten ini mengandung sistem kekebalan tubuh, menjaga bakteri baik dalam usus dan mencegah sembelit. Bagus kan? Ini enaknya kalau dingin-dingin ini. Iya bener, masukin kulkas dulu, iya. Enak. Enak, ini Mam, kayak dihabisin dulu. Kayak jus alpukat aja gitu ya, kasih susu ya. Kayak jus alpukat kasih susu. Coba ya. Diminum dulu semuanya. Dan saya jelasin sebentar ya Pak ya. Jelasin lah. Beta-glutan ini mengikat lemak sehingga ini tidak diserap oleh tubuh. Jadi langsung dikeluarin dari usus ya. Langsung di juga dalam bentuk apa? Boker. Kadar, itu disensor ya. Jaga kadar gula tetap stabil. Jadi kalau yang punya diabetes juga masih oke lah ya. Padahal teman, ini sebenarnya manis juga ya. Tapi manis, aman, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu manis sebenarnya. Bukan pemakai pemanis buatan ya? Bukan. Meningkatkan konsistensi makanan di usus menjadi lebih kental sehingga lebih lama dicerna. Jadi cepet awet kenyang.
Woi, gak biar gampang. Jadi buat yang diet mungkin bisa juga ya? Oh, mungkin ini fungsinya biar kenyang, jadi nggak makan apa-apa. Oh, nggak juga. Oh, enggak ya? Makannya yang sehat. Oh. Minum ini jadi nggak kepengen ngemil-ngemil yang lain gitu, ya kan? Jadi terjaga. Oke. Siap. Siap, oke. Dan kalau di makanan sehari-hari sebenarnya beta-glutan itu juga ada di alga, gandum, biji-bijian utuh, oat yang pasti, ragi, dan beberapa jenis jamur seperti jamur maitake dan reishi. Jamur gitu. Selangkangan ada nggak? Apa sih itu? Kacau. Oke lah. Daruk. Berikutnya, oh ini di abis minum dulu. Nah, abis itu lanjut kita bahas, lagi. Ada yang green tea latte. Latte ya, ini latte ya. Coba kita langsung colok aja di sinilah kayak tadi. Oke, langsung colok buka. Ini sudah alat bantu. Nah, sekarang kita gantian. Udah habis. Ah, tuh. Ini padahal green tea ya? Oh, latte. Green tea latte. Iya, jadi ada latte-nya. Kopinya kali ya. Latte. Eh, latte itu apa sih? Enggak tahu. Latte macam kopi lah. Nih, ya, coba. Oke. Silakan coba. Coba ya. Coloknya. Cedat. Apa rasanya? Iya, green tea. Coba dikit. Green tea. Ini ada latenya, enak. Latenya enak ya? Ya makanya ini kok enak ya? Enak semua kok kayaknya rasanya ya. Cuman enak dingin memang. Ini nggak didinginin. Enak. Ini enak ini. Gak tau apa enak ya? Enak. Tadi yang avokado juga enak. Mm-hmm. Kayak alpukat. Panjang banget. Ya itu. Pokoknya ini minuman apa penurun kolesterol tapi enak rasanya. Iya. Jadi rekomend lah ya. Biasanya kolesterol itu biasanya yang menimbulkan kolesterol apa sih biasanya? Oh, banyak. Lemak ya pasti. Oh, lemak. Kayak minyak, kayak gorengan gitu. Ya, gorengan. Pasti banget. Pasti. Apalagi yang di kantor apa kerja itu gorengan itu nggak pernah lepas gitu. Pagi-pagi kalau nggak gorengan, ya. Apalagi, pokoknya lo buat yang digoreng ya. Goreng-goreng lah. Bakwan, tempe dan segala macamnya itu digoreng. Itu tuh bahaya banget asli. Bahaya banget dan enak. Enak ya, gorengan gue juga enak. Abis itu gak enak selanjutnya di badan. Terus abis itu yang lemak-lemak aja? Omanya, kayak santan. Santan juga kurang baik ya. Oke. Terus apalagi ya, butter juga sebenarnya kalau terlalu banyak gitu kurang baik juga. Kita butuh, juga. Memang disarankannya kalau mau itu tumis. Ditumis, jadi menggunakan sedikit. Tumis itu yang ada di bawah hidung? Kumis ya. Sebaiknya okay, pengolahan makanannya ditumis dengan sedikit minyak dan kalau bisa olive oil ya. Olive oil. Lebih sedikit apa kadar apa ya? Kadar apa? Ya. Ini lemak jenuh. Iya betul sedikit jangan pakai yang minyak banyak itu kurang baik ya. Janganlah. Kalau misalnya boleh sih, tapi kan kalau di gorengan kan dia bukan berapa kali goreng. Ya kalau di luar. Kalau di luar maksudnya. Beli di luar itu. Di luar. Entah berapa kali ya. Ya kan kalau goreng di rumah mungkin lebih sehat. Tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya, ya jangan. Kalau bisa pilih yang ditumis itu pun udah ada minyaknya, tapi kan sedikit ya. Atau dikukus lebih baik atau direbus atau enak. Mungkin di grill. Aku habisin apa ya? Habisin aja lah Pak. Kenapa? Jangan ngiwi-ngiwi yang sana. Apa itu ngiwi-ngiwi? Habis. Oke lah, kurangi gorengan yang pasti. Oke, stay safe and stay healthy. Karena di masa pandemi ini kalian masih kita harus tetap jaga kondisi. Jangan makan yang macam-macam. Pastinya ya, macam-macam kayak kerikil, batu, jangan. Hindarilah makan yang sehat. Makan yang sehat. Kayak makanan dari yang dari dalam cemberan spitting. Enggak. Maksudnya makanan sehat yang pasti yang dari sehat itu belum tentu prosesnya makannya sehat tapi prosesnya belum tentu sehat juga tapi ya, paling enggak proses dan bahannya sehat. Misal contohnya bayam, tapi kalau digoreng enggak sehat. Tapi kalau ditumis atau di sayur masih sehat. Sayur kan, tapi kalau digoreng kurang. Kita saling berbagi ini ajalah informasi kita. Sharing aja ya. Iya. Karena kita berdasarkan pengalaman Bapak ini yang karena saya dulu kolesterol. Karena saya kolesterol. Aduh, saya menyadari sekali. Makanya perlu diatur pola makan dan olahraga yang cukup seimbang lah paling enggak seminggu sekali. Hindari stres dan cukup istirahat. Dari stres, karena kalau kebanyakan stres gila. Biarin aja. Oke, sekian dulu ya sharing dari kita. Oke, dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kita. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Oke, dadah.